acara tradisi pengukuhan Ibu Pembina Taruna Akademi Kepolisian Kamis 25 Maret 2021 dimulai. Dengan kesabaran dan keikhlasan
Ibu berharap kalian dapat menyelesaikan dengan baik. Yang kedua, pesan ibu adalah jangan buat kesalahan yang dapat mengakibatkan kalian tertunda kelulusannya atau bahkan dikeluarkan dari akademi kepolisian. Apabila kalian sampai dikeluarkan, maka akan sia-sia perjuangan kalian selama 4 tahun yang berpanas-panasan hanya dihapuskan oleh hujan sesaat. Kalian pasti akan sedih jika ada di antara kalian yang tidak dapat ikut lulus bersama teman-temannya. Tidak hanya kalian, orang tua kalian pun akan sedih. Kami, para pengasuh di sini di Akpol juga akan sedih. Ibu, selaku ibu pembina dan ibu asuh taruna juga akan sedih apabila ada anak kami yang tidak dapat lulus bersama-sama dengan temannya. Sudah pasti orang tua juga akan sedih. Yang ketiga, jaga selalu nama baik almamater Akpol Akademi Kepolisian. Baik nama pribadi maupun nama baik keluarga. Bentar lagi kalian akan melaksanakan Latsikada bagi 34. Untuk selalu diperhatikan protokol kesehatan, karena kalian nanti di sana akan bergabung dengan dari Akademi Militer, Akademi TNI AU, Akademi TNI AL. Selama kalian bergabung di sana, jagalah sinergitas TNI Polri, jaga kekompakan, jangan saling menjegal satu dengan yang lain, saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Apabila ada teman yang salah dan tidak mengikuti peraturan, tolong diingatkan dan diberitahu. Ibu ingin kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dengan memperhatikan 5 protokol kesehatan, yaitu 5M, tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan menjaga jangan sampai banyak mobilitas. Jika ketemu sama dengan orang-orang dari wilayah Medan, Sumatera Utara dan sekitarnya, tolong disampaikan protokol 5M yang selama ini sudah sering digaungkan oleh pemerintah maupun oleh kita seluruh TNI Polri. Manfaatkan waktu belajar dengan sebaik-baiknya, selalu ikuti peraturan yang ada. Ibu berharap anak-anakku semuanya lulus sehat walafiat dan dapat ditempatkan nantinya di tempat sesuai dengan harapan masing-masing.